Halo guys, kembali lagi dalam channel Bandarlan. Oke, hari ini Bandarlan akan review kembali yaitu Gangsing guys, ya. Kalau sebelumnya Gangsing yang seperti tabung itu yang kayu tuh, yang terbuat dari bambu dan Gangsing atau panggal yang zaman dulu. Kali ini Bandarlan akan review Gangsing yang agak sedikit modern ya guys, dari seperti yang sebelumnya. Oke, apa itu? Langsung aja Gangsingnya. Ini guys, ya. Oke, kita langsung buka guys, ya. Kita buka. Ah, seperti ini guys, ya. Gangsingnya modern dan ini memang agak masih susah ya guys, karena mungkin belum populer banget di daerah kita di Indonesia ya, karena mungkin masih baru ya. Dan ini pernah gua lihat itu di daerah Rusia ya kalau nggak salah, lupa ya, tapi baru ini apa tenarnya juga masih baru sih, belum tahu gitu. Oke, banyak yang masih belum tahu. Oke, seperti ini guys ya gangsingnya. Dia modelnya ada pegangannya guys ya. Jadi bisa dibilang ini gangsing model gyro gitu ya. Jadi berputarnya itu, ini buat pegangannya. Nah, bentuknya seperti ini guys ya. Ini warnanya bisa dilihat, perpaduan dari ungu dan talinya merah. Nah, ini ada untuk nariknya. Dan ini gangsingnya. Dan ini tuh untuk pegangannya guys ya. Ya, pegangannya seperti ini guys. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia nanti ditarik mutar gitu. Jadi bentuknya seperti ini guys ya. Tuh bisa dilihat. Oke. Seperti ini guys. Warnanya yang tadi gua bilang ungu, merah, dan ini warnanya macam-macam di gangsing. Ada warna kuning, hijau dan sebagainya. Ya. Dan cara mainnya bagaimana? Oke, nanti akan gua tunjukin di video cara bermainnya guys. Nah, ini bisa dilihat tuh, dia ada untuk putarannya itu ketika di, dan ini bisa main di mana aja guys, dalam artian objek untuk penempatannya itu bisa di mana ya, bisa di meja seperti ini atau di bangku atau di lantai itu bisa, atau di tanah ya, itu bisa, karena kita itu yang megang kendali untuk di mana berputarnya. Misalkan di sini, nah tinggal tarik gitu. Oke, cara mainnya nanti seperti ini guys. Nah, ntar ditarik. Nah, jadi bisa dilihat sebentar. Gua akan buka dulu. Nah, nanti seperti itu guys. Ya, nah seperti ini. Dan talinya itu, nah ini ada untuk nariknya. Nariknya. Ada satu lagi. Coba nanti ya, akan gue review apa namanya. Cara main itu tradisional di Tionghoa sana atau di Chinese sana, itu ada kayu gitu diputar. Nah, itu tradisional juga itu guys. Ini dulu lah, kalau ini agak sedikit modern gangsingnya. Nah, ini bisa lihat guys. Nah, itu seperti tali sepatu ya. Ya, tapi dia ada untuk nariknya dan dimasukin dulu guys ya. Bisa dilihat. Nah, nanti dimasukin ke sini ya. Seperti itu, dan dimasukin juga dia punya ujungnya ini, dan baru kita akan putar. Nah, seperti itu guys ya. Usahain ada apa namanya jaraknya, karena kalau tidak ada jaraknya pernah gua coba itu agak sedikit susah. Nah, jadi nanti tinggal seng ya. Muter kencang guys. Oke, gua akan kasih lihat di video ini guys. Oke, bisa lihat ya, check it out.
Oke, itu tadi guys, udah dilihat videonya. Jadi mainnya seperti guys, ya kan? Tadi yang seperti gue bilang bisa di mana aja, ya. Objek untuk tumpuan berputarnya bisa di meja, di lantai, atau di bangku, atau di mana alas untuk putarannya itu. Ya, sekian dari Bandarland guys. Semoga kalian terhibur dan bernostalgia kembali dengan yang bernamanya gangsing. Kalau kalian mungkin, kalau kalian mungkin bilangnya dulu panggal ya. Kalau gue bilangnya dulu panggal ataupun apa gitu. Nah, seperti itu guys. Oke, semoga kalian terhibur dengan nostalgia dari channel Bandaran. Tetap menyaksikan Bandaran guys, karena akan banyak untuk review kembali mainan-mainan jadul, tradisional, dan unik, dan sebagainya. Mulai dari makanan, benda, mainan, dan sebagainya. Terima kasih guys sudah menyaksikannya. Sampai jumpa.